sebentar lagi akan tiba di stasiun Tegaluar. Oke, halo Ibu. Yes. Ada senang ya naik kereta cepat Jakarta Bandung. Senang sekali. Dapat kesempatan. Nyaman ya, Pak. Nyaman. Nyaman sekali. Borong-borong nyampe. Luar biasa. Gimana Ibu rasanya naik kereta cepat Jakarta Bandung? Komentari silakan. Senang sekali. Terima kasih. Kita cari kereta yang kosong ya. Penuh. Kosong Kang Daniel dia? Penuh? Nah ini kosong nih. Oh penuh ya. Kita cari gerbong yang kosong ya. Kita akan naik. Yuk kita naik ya. Hah? Penuh. Oh penuh ya. Depan sana masih banyak pasang. Oh kosong depan. Lewat dalam sini aja. Lewat dalam aja yuk. Sok ah yang ke satu. Di dua dan tiga. Kita coba cari tempat yang kosong ya. Lewat dalam saja. Oke, ini suasana di dalam rangkaian MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Setiap gerbongnya ini sudah penuh nih. Ini akan kembali lagi ke stasiun Tegaluar setelah tadi melakukan perjalanan selama kurang lebih 40 menit dari stasiun Tegaluar ke stasiun Halim di Jakarta Timur ya. Oke, kita nyari tempat duduk. Kita keluar aja lewat luar ya. Sebentar lagi, 15 menit lagi ini kereta akan berangkat. Akan kembali ke stasiun Tegaluar. Nah, kita lewat sini nih. Penuh ya, ya. Bagian depan, sebelah sana depan. Depan. Kita cari tempat duduk. Oh, Kang Denny udah dapat tempat ya. Nah ini kitchen setnya nih, minibar ya, bisa dikatakan juga minibar. Pino. Oh, ini dari itu. Gehel, next video deh. Kita duduk di sini saja ya. Halo sahabat YouTube, saat ini saya akan kembali melakukan perjalanan dari stasiun Halim, Jakarta Timur menuju ke stasiun Tegaluar di Kabupaten Bandung. Dan setelah di video sebelumnya melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 40 menit bersama dengan rekan-rekan YouTuber Bandung Raya. Dan ini adalah Kang Ramadan Febriantono ya? Ya, ini channelnya juga jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik sahabat YouTube, sekarang kereta sudah mulai bergerak. Kecepatan mulai 67 km per jam ini akan menuju ke stasiun Tegaluar. Dan top speed tadi mencapai 355 km per jam di pedalaman Karawang ya. Dan saat kembali saat ini kita lihat nih top speednya sampai berapa km per jam nanti.
Makanya tetap tonton terus dan ikuti terus perjalanan saya sampai tiba di stasiun Tegal Luar. Nah, ini sudah mulai cepat, sudah mulai meninggalkan stasiun Halim, Jakarta Timur. Masuk di tunnel 1 Halim. Dadar hadir. Halo. Oke, sahabat YouTube, sekarang kereta sudah meninggalkan stasiun Halim di Jakarta Timur dan mulai masuk ke wilayah mana, Bekasi ya? Belum. Ini Jatibening. Jatibening, masih Jatibening. Ini jarak sudah 6 km, 6,27 km di kecepatan 191 km. Tilu kamera jalan tapi itu ya mah ya mau ke kecepatan. Eh, Kang Dani. Kecepatan hampir 350 ini, 329, 327. Memasuki pedalaman hutan Karawang ini. Tuh, kecepatan hampir 351. Wih, 352. Top speed kecepatan lagi nih. Kecepatan berapa? Sekarang 347. Baru. Tuh, masuk hutan Karawang. Udah, ini udah di pedalaman ke arah Purwakarta. Tadi 320-an. Tadi ya sempat buat menyaksikan keberangkatan dari stasiun ini. Halo Pak. Kita tadi di Bandung ya, tadi berangkat jam sini juga untuk menjadi mengikuti video saya. Jembatan Citarum nih. Jembatan Citarum nih.
Oke sahabat YouTube, saat ini kereta cepat sudah mulai memasuki wilayah Padalarang. Sebentar lagi akan masuk ke stasiun Padalarang. Tadi dari Halim baru 26 menit ya, di jarak 107 km dengan kecepatan maksimal tadi 353 km per jam. Saat ini kecepatan mulai menurun di 51 km per jam karena akan berhenti di stasiun Padalarang. Tuh, stasiun Padalarang itu. Stasiun Padalarang. Oke, kereta berhenti di stasiun Padalarang. Memori cekak ini, seti-seti ke rekam nak. Kang Ramadhan itu nupul macam Kang Eko pakai handycam. Hah? Saya anas kerja anas TKBC malam sebuah temol ayah iya. Oke sahabat YouTube, memang kereta cepat kembali lagi berangkat dari stasiun Padalarang menuju ke stasiun Tegaluar, stasiun akhir ya. Tidak terasa ini sudah 30 menit tadi perjalanan dari stasiun Halim. Stasiun Padalarang. Halo Mas Ahmad. Udah nanti mau berburunya pindah lagi keluar. Bentar lagi mau berburunya di luar lagi. Saling informasikan lagi. Nanti liput progres lagi nih, proses stasiun. Keluar lagi, nanti ke Padalarang lagi nanti. Di sini progres di luar lagi. Sudah 2 Sabtu naik ke mobil terus. Somoni mau lah 32 menit Halim ke Padalarang. Kurang dari 30 menit. Pelanggan kami yang terhormat, kami himbau untuk tidak membuang sampah di dalam rangkaian kereta. Tempat sampah disediakan pada bordes atau pada sambungan kereta. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Ultra. Jelas kan loh. Tanggal 11. Thank you.
Oke sahabat YouTube, akhirnya kereta akan segera tiba di stasiun Tegaluar setelah melakukan perjalanan dari stasiun Halim Jakarta Timur. Dan di belakang saya banyak rekan-rekan YouTuber Bandung Raya yang ikut menikmati perjalanan dan juga masyarakat yang ikut hadir mengikuti perjalanan MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Halo Ibu. Gimana Ibu rasanya naik kereta cepat Jakarta Bandung? Komentari silakan. Terima kasih Bapak Jokowi. Oke, sahabat YouTube, seperti ini keramaian di dalam rangkaian MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Halo Ibu, terima kasih sudah mengikuti perjalanan naik MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Gimana nih perasaannya Ibu? Senang sekali. Dapat kesempatan. Terima kasih Cina telah membiayai. Dan benar-benar nyaman. Nyaman ya Pak? Nyaman. Luar biasa. Oke, lain kali bisa naik lagi ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, sahabat YouTube. Seperti ini. Keseruan di atas rangkaian MU Kereta Cepat Jakarta Bandung. Karena ini akan sebentar lagi akan tiba di stasiun Tegaluar. Oke, halo Ibu. Yes. Ada senang ya naik kereta cepat Jakarta Bandung. Itu mungkin cukup di sini dulu perjalanan saya mencoba MU Kereta Cepat Jakarta Bandung dari Tegaluar kemudian menuju ke stasiun Halim dan juga kembali lagi menuju ke stasiun Tegaluar dengan perjalanan yang lumayan cukup singkat dengan suasana yang nyaman tanpa guncangan, tanpa getaran, pokoknya sangat halus sekali. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Madap-madap kakak ya, madap yang Hanif ya. Halo, ada Nanda. Oke, kereta akan ada lagi. Ada lagi. Sudah tiba di stasiun Tegaluar. Mantap. Nanti bisa lihat di channel YouTube Eko aja Ibu ya. Mantap. Dekat Bu, hata-hata nih. Borong-borong nyampe. Luar biasa. Silangit. Silangit. Danau Toba. Mantap. Danau Toba. Ya, makasih. Oke, untuk sementara kita lupakan semuanya utang ya. Masuk kamu sekarang ya, kita. Jangan ingat utang. Happy. Gehel ya deh. Mantap jiwa gehel di saat kakak, gehel usahanya. Nah, ini sudah mulai masuki stasiun Tegaluar. Kita sudah sampai di stasiun Tegaluar. Jangan lupa nanti di tonton di channel YouTube Eko aja Bu, ada tayangannya Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Nah, akhirnya kita sudah tiba di stasiun Tegaluar kembali ya, setelah melakukan perjalanan dari stasiun Halim di Jakarta Timur. Nah, ini keseruan ibu yang sudah mengikuti. Sampai ketemu, nanti saya kesana insya Allah. Oke, sahabat itu akhirnya saya sudah kembali di stasiun Tegaluar setelah melakukan perjalanan dari stasiun Halim Jakarta Timur. Dari stasiun Tegaluar kemudian nanti menuju ke stasiun Halim
stasiun Halim kurang lebih sekitar 30 menit, kemudian kembali lagi menuju ke stasiun Desa Gambar. Kereta yang tadi saya tumpangi baru tiba di stasiun ya. Mantap. Nah, sama sekali belum tahu. Tuh, satu lagi tuh, Nangipung.